Cabaran guru hari ini ya lebih besar ya berbanding dengan zaman sebelumnya. Kalau mungkin di dulu zaman dulu kita tidak ada peralatan-peralatan pengajaran yang canggih umpamanya. Dan hari ini dengan adanya alam maya dengan penggunaan internet dan juga dari segi perhubungan ataupun connectivity yang begitu pantas di mana-mana saja, ia sebenarnya memberikan satu cabaran. Antara cabaran besar kepada guru ialah apabila terlampau banyak maklumat dan juga sumber-sumber yang ada di dalam alam maya itu, dan bagaimana kita nak mendapatkan maklumat itu dengan betul, dan juga bukan hanya di kalangan guru tetapi juga di kalangan murid kerana pendedahan mereka terhadap dunia yang baru ini, ya, dunia yang tidak pernah terfikirkan sebelum ini, tapi hari ini berada di hadapan mereka, dan tentunya tanggungjawab guru lebih mencabar. Jadi saya fahamlah bagaimana tuntutan dan juga tugas guru pada hari ini, dan kita sebagai masyarakat pula kita kena menunjukkan sikap yang positif, ya, kepada guru-guru kita. Jangan kita melihat bahawa guru hari ini dah tak macam guru-guru dulu. Guru dulu kononnya lebih baik daripada guru sekarang. Saya rasa tak betul. Pandangan ini adalah pandangan yang bagi saya yang terlalu bersifat sentimental. Ya, sentimental makna dia ingat yang dulu ia baik, yang sekarang tak baik. Tapi yang paling penting ialah kita perlu melihat dengan cabaran guru-guru pada hari ini yang lebih mencabar. Zaman kita dulu mungkin tidak ada komputer, sekarang sudah ada komputer. Zaman kita dulu tidak ada internet, sekarang sudah ada internet, dan ini cabaran baru kepada guru. Jadi kita harus bersama memberi dokongan yang positif kepada guru di sebalik cabaran-cabaran yang ada itu.